Okey ya. Kita tengok soalan percubaan percubaan SPM Negeri 9 tahun 2021. Okey, trial matematik. Okey, soalan kertas 2, soalan nombor 6. Okey, kita baca dulu. Soalan ni melibatkan pembacaan So awak kena bacalah. Baca sekali tak faham, baca 2 kali. Okey, 2 kali tak faham, baca sampai 3 kali sampai awak faham. Okey, tengok sini. Dia kata graf laju masa. Okey, ni menunjukkan graf laju masa. Okey, menunjukkan gerakan bagi sebuah bot selepas berlayar selama 25 minit. Bot tersebut mengalami masalah dan nyah pecutan secara seragam. Okey. Dan berhenti bergerak selepas 15 minit. So, 15, okey, dia selepas 15 minit. Maksudnya 25 campur 15 berapa? 40. So bila nyah pecutan, bila bot tu rosak, dia jadi apa? Laju dia makin bertambah ke makin berkurangan? Makin? Makin? Berkurang lah kan. Bila enjin rosak, jadi bot tu dia akan makin apa? Makin kurang-kurang sampai dia berhenti. Pandai pun. Selama 15 minit. So ambil pembaris. Gariskan lah. Ha ni. Nampak tak? Bila 25 minit sampai ke 40 minit ni, so dia akan berhenti, betul? Ha. Nampak tak tu? Oh, tak nampak. Sekejap. Okay, so ambil pembaris. 25 sampai 40. Buat garis lurus. Nampak tak tu? Nampak tak? Ha, tu satu garis lah. Dapat lah tu markah. Okay. Boleh kot? Nampak tak? Sebab garis. Satu garis. Tunjukkan dia berhenti. Okey, tengok seluruhnya. Okey, tengok depan. Dia kata pada graf yang sama, lukis satu garis yang melengkapkan gerakan bot tersebut. Nah, itulah garis dia. Faham tak? Faham ke tak faham? Okey, seterusnya hitung jumlah jarak yang dilalui sehingga bot itu berhenti. Jumlah jarak macam mana? Jumlah jarak adalah J, K, L, M. Jarak adalah laju darab masa. Bila darab, okay, dia adalah luas. Kalau bahagi, dia adalah kecerunan. Faham? So sekarang ni darab ke bahagi? Laju darab masa darab lah kan? So dia adalah luas. Luas apa yang kita nampak ni? Luas apa yang awak nampak? Yang pertama, luas apa ni? A, luas apa? Ni luas apa A ni? Luas? Ni bentuk apa ni A ni? A bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk-bentuk. Segi empat tepat ke? Segi tiga ke? Trapezium ke? Bentuk apa? Segi tiga ke ni A ni? Segi apa? Segi empat tepat ke? Segi tiga ke? Trapezium? Trapezium lah. Ha, kan? Segi tiga kau tahu, segi empat tepat tahu. Kalau pelik tu trapezium lah, ada tiga je pilihan. So, dia adalah trapezium. Apa formula trapezium? Trapezium apa formula dia? Satu per dua darab hasil tambah dua sisi selari darab tinggi. Faham? Trapezium dia kena ada satu pasang sisi yang selari. Mana selari? Selari kan? Dekat atas ke dekat bawah? Dekat ni? Tepi? Tepi lah ni selari. Faham tak ni? Darab tinggi. Tinggi dia 10 lah. Bila dia dah tidur tu dia jadi panjang. Faham? So, yang pertama sekali awak kena ingat, unit kena sama. Yang ni adalah meter sesaat. Yang ni adalah minit. Macam mana minit nak tukar kepada saat? Darab apa? Satu minit atau saat? Nah, awak tak payahlah fikir matematik. Ikut logik. Satu minit bersama berapa saat? Berapa saat? Satu minit tiga puluh saat. Kau planet mana? Planet utarik ke marik? Satu minit berapa saat? Ini soal rendah ni. Takkan soal rendah kalau tak sekolah. Satu minit bersamaan 60 saat. So 10
Minit berapa saat? Dah 60. Kalkulator pula tak ada. Macam mana tolong kau ni? 600. 25 dah 60. Berapa? 1. Oh, seronoknya. Ada asisten je tolong kira. 1000? 40 dah 60. Wei, kalkulator mana? 2400. Kalkulator kena ada lah. Kang SPM sebenar tak reti pula nak tukar kalkulator. So dia nak luas. Ni luas A, yang ni luas B. Apa luas A? Jadi luas A campur luas B. Faham? Luas A apa? 1 per 2 hasil tambah 2 sisi selari. Berapa? 600. Selari mana? Ni kan? Berapa ni? Ni berapa ni? Pakai tembak je. Berapa ni? Berapa? Mana? Tengoklah gambar kau tu. Kau test kan ada kan? 20 tambah 10. 20 tambah 10. Tinggi dia berapa ni? Tinggi dia 30. Ni apa ni? Tinggi dia 10. Berapa? 30. 10. Berapa ni? 600. 600 lah. Sebab kita nak dalam sah. Saham berapa? Dalam minit ke saat? Minit. Kita nak dalam minit ke saat? Saat. Saat lah sebab laju dia meter sesaat. So masa mesti dalam saat. So 600 tambah okey B pula. Mana yang sisi selari? Dekat tepi ke dekat atas bawah? Dekat kiri. Kiri tu selari ke? Tepi selari. Satu sini, satu sini. Selari ya? Itu macam oh, apa? Oh, 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 oh. Ni selari kan ni? Oh, oh, oh. Selari dia macam ni. Dia macam ni. Oh, oh, oh. Ini selari tak? Tak, tak, so, selari mana? Bawah. Atas dan? Bawah. Macam trumen tu. 1 per 2. Darab hasil tambah 2 sisi selari. Berapa? 1,500. Berapa panjang ni? Berapa panjang ni? Kira lah. Berapa? 1,500 berapa? 1,500 tolak 2,400. Macam mana 1,200 tolak 2,400? Kau fikir dah sikit. Aduh. Sekolah rendah tak sekolah ke? 900. Tak sekolah kan? Ponteng eh? Tak apalah. Kalau ponteng tak apa. Tapi lepas ni yang ponteng kan lagi. Okay, so macam mana dapat? 1,500 tolak 900. Berapa yang pandai? Kak kereta pula tak ada. 900. Ni 900. Bawah ni pula apa? Berapa tak apa ni? 600 darab 1. Ui, pandainya 600 darab. Berapa cepat? 15. Mana datang 5 boleh kak? Ayuh dah apa ni. 1500. Ni berapa ni? Nah, ni panjang ni. So apa? Berapa tak apa? 500. Ha? Kata tembak je. Berapa? Berapa tak nak berapa? 600 tolak 2,400. Mestilah yang panjang tolak yang pendek. 2,400 tolak 600. Berapa? Jawapannya tak tahu. Sebab tak hafal. Jari dia 10 je. Berapa? So ni 1,800. So darab tambah dengan 1,800. So tinggi dia berapa? Ni tinggi dia. Berapa ni? Berapa tinggi ni? Kau kata tembak je. Tinggi apa? 10. Okay, ambil lah kalkulator kira. Apa kak? Dapat? Dapat? Ni pun tak kerti nak kira kan? Confirm tak kerti nak kira ni. Sebab kalkulator tak pernah tekan. Kan? Dapat apa? Cepatlah. Leceh lah. Tu pun tak dapat. 20 campur 10. 30. 30 bagi 2. 15. 15 darab 600 apa? Yang ni pun kalau awak tak biasa kira, awak akan dapat dua jawapan yang berlainan. 9,000. Okey, 9,000. Ini pula berapa? 900 campur 1,800 berapa? 2,700. Sama dengan dah bagi 2 dapat apa? 1,300. Okey, darab 10.
Berapa? 13,500. Campurkan dengan 9,000. Apa jawapan? 9,000. Okey, dah siap. Faham? Nah, dapatlah 4 markah. Soalan ini senang ke susah? Susah. Ha? Nak bandingkan dengan soalan lain? Soalan ini senang ke susah? Senang. Senanglah. Faham? So, soalan ini adalah satu bentuk soalan yang mudah. Okey? Syaratnya awak kena tahu luas tersebut bentuk apa dan pastikan unit dia sama. Faham? Ha, step pertama, unit kena sama. Kalau dia darab, dia adalah luas. Kalau bahagi, dia adalah kecerunan. Faham? Faham tak ni? So, awak ingat? J, K, L, M. Jarak adalah laju darab masa. Bila darab, dia adalah darab dia adalah luas. Bahagi dia adalah apa? Kecerunan. Faham tak ni? Okey. So, dah siap. Dapatlah 4 markah.